faktor apa saja yang menyebabkan implementasi dan feedback, dan proposisinya yaitu faktor-faktor menghambat implementasi kebijakan keuangan daerah Kabupaten Bandung, karakteristik kebijakan dan upaya berlingkungan, model konkuren embedded atau campuran desa berimbang, organisasi standar daerah yang disertasi saya adalah strategi implementasi kebijakan keuangan daerah studi APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2018 sampai 2020. Kenapa mengambil penelitian tersebut, Pak? Saya mengambil penelitian tersebut karena tingkat kemandirian keuangan daerah ini secara umum seluruhnya masih belum optimal. Karena itu saya tertarik mengambil penelitian itu agar daerah ini bisa mandiri sesuai dengan otonomi daerah dan menjadi daerah yang kuat dalam sisi pendanaannya, tidak bergantung kepada pemerintah pusat. Kesan-kesan selama kuliah di UNPAS? Alhamdulillah, kesan dan pesan saya selaku di UNPAS ini mendapatkan suatu kekeluargaan yang baik, karena di sini sesuai dengan moto Pasundan yang gotong royong maupun yang ada sesuai dengan prinsip Sunda, dan saya sangat bersyukur dengan bisa lulus di Pasundan ini. Harapan untuk kedepannya seperti apa? Harapan ke depan, ya saya berharap agar para kandidat dapat meningkat, kandidat-kandidat yang lain baik dari segi kuantitas maupun kualitas untuk pendidikan di jenjang doktoral ini.